Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke guys, kali ini saya ngantar rumput nih Mas Bro, karena sapi saya kurung, jadi mau tidak mau saya harus ngarit. Nah ini, tapi ngaritnya hanya untuk makan malam aja ini Mas Bro. Jadi ini sambil mau minumin. Ini saya catering ini Mas Bro. Nah ini air-airnya, stok air. Nah, ini sapi-sapinya bengong nih, siap-siap nanti saya kasih makan, saya kasih minum. Oke Mas Bro, ya ini video kali ini saya ngupload sapi lagi. Nanti kita lihat, saya memberi makan dan beri minum ya, ini pada jomplangan ini. Saya lihatkan saat memberi makan. Oke, saya mau anu rumput dulu dan menaruh rumput dan nanti saya minum. Saya lanjutkan di kita tunggu nanti ya Mas Bro. Terus simak video saya ya Mas Bro. Nah, ini Mas Bro, saya sudah naruh rumput-rumputnya, kemudian saya sudah naruh minumnya nih Mas Bro. Nah ini garam yang saya pakai, ini garam apa namanya, cap gajah. Ini saya yang sering saya gunakan, yang penting garam. Sebenarnya garam apa saja sih enggak apa-apa. Nah ini saya sudah menyiapkan air minumnya. Nah ini air minumnya juga. Nah itu sapi-sapi yang pada makan. Asik dia makan lahapnya. Rumput sudah kuning nih. Rumput sudah 3 hari yang lalu, tapi masih mau sapinya nih Mas Bro, karena mau tidak mau dalam pagar ya, saya harus setiap sore harus memberi makan. Kalau sudah diliarkan, dilepas, tidak memberi makan lagi Mas Bro. Jadi memberi minum juga memberi makan, tapi ketika sudah dilepas ya dia nyari makan sendiri, minum juga minum di sungai-sungai gitu aja Mas Bro, tidak pakai air garam. Tapi ketika pulang ya kita harus memberi makan, memberi minum. Ini karena memang saya tidak lepas, karena 4 bulan sudah tidak pulang, jadi biar jinak-jinak dulu lagi. Mas Bro, ini dia kadang jinak, kadang galak ini Mas Bro. Padahal kalau pas dapat selah jinaknya enak nih, rumput yang tadi. Waduh, galaknya dia. Masih mau nyeruduk bosnya. Aduh, di video kok malah, biasanya loh kamu Cina, kok malah nguber-nguber bosnya. Tapi untungnya nyeruduknya nggak beneran. Kalau beneran nyeruduk saya terpental. Hanya nakut-nakutin supaya nggak diganggu makannya. Ada aja ini. Nah, ini yang tadi beli blasteran ini. Ya, ini enggak galak ini. Enggak. Tapi enggak mau dipegang juga sih. Cuma kalau dia enggak mau nyeruduk. Mas Bro, rumputnya yang ini rumput baru nih. Jadi tadi saya bawa rumput baru sedikit. Lihat di sebelahnya Mas Bro. Nah, lagi makan juga dia. Jadi ini Mas Bro, kisah keseharian saya dalam beternak sapi Bali dengan cara diliarkan.
karena dalam pagar ya harus kita kirim rumput, kirim air untuk minum. Tapi ketika dilepas liar dia cari makan sendiri, maka tidak lagi kita memberi minum. Dan minumnya kita harus pakai garam karena itu senang sekali dia. Tapi kalau di alam liar ya dia nyari makan sendiri ya, minum air sungai yang tanpa garam. Ketika pulang tapi wajib memberi garam. Jalan ke sana Mas Bro. Iya Mas Bro, kesukaan dalam memelihara sapi, ternak sapi Bali. Nah ini anaknya sapi Bali putih ini Mas Bro. Ditahu video kan bos? Ya bos. Tahu video kan? Nah itu pada minum Mas Bro, kita lihat lebih dekat Mas Bro, kita mendekat. Air garamnya satu Mas Bro, lagi minum dia. Wah, satu sapi segini minumnya tinggal sedikit. Ini yang sebelahnya juga. Nah ini sudah dikasih tambang nih Mas Bro, mau dijual ini. Cuma nunggu anaknya kena dulu dijerat. Nanti diambil sama orang pembelinya. Nah, tuh. Kuatnya waduh. Minum lagi Mas Bro. Habis. Ntar saya kasih garam dulu lagi Mas Bro. Ini garamnya. Terus ini jerigennya, wah habis air jerigennya. Nah ini jerigennya sudah ada, ambil dari luar sana tadi. Air ini Mas Bro baru diaduk biar asinnya merata. Gak sabaran nih sapi yang putihnya udah minum. Minum kehausan ini Mas Bro. Wah habis taruh. Kuatnya kamu minum Mas Bro, kuatnya kamu bos, minum bos. Ini sapi satu kayak gini bisa minum separuh nih Mas Bro, berarti ya minumnya sekitar 10 liter berarti loh, satu indukan kayak gini. Ini dia minum di sana. Nah, beberapa jerigen yang sudah habis tuh Mas Bro, saya buat minum. Nah, ini habis juga nih. Oke. Kegiatan saya di sore hari ini tentang memberi makan sapi dan memberi minum. Jangan lupa like, subscribe dan komentarnya tentang pernakan sapi Bali saya ini.
Dapat dan minum datang nih bro. Sini, jangan marah. Nih mas bro, tadi nyuruduk tapi sekarang ini mau nyuruduk tadi berarti jinak, cuman kadang kalanya itu kalau mau makan diganggu ya kayak gini sudah. Minum. Kenyang gak makan udah mas? Ya bos. Kayaknya. Dah sana. Oke mas bro, ini kegiatan di sore hari ini. Mudah-mudahan termotivasi dan berkeinginan beternak sapi seperti yang saya geluti ini. Karena memang ini hanya usaha sampingan mas bro, kegiatan untuk kegiatan kita. Selain saya kegiatan di jam luar kerja lah, juga hobi ya. Selain juga bisa untuk penghasilan, penambah penghasilan kita. Nah itu udah makan mas bro, cepat tutul lah pada habis. Oke, jangan lupa like, subscribe tadi ya yang sudah saya katakan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini termotivasi dan bermanfaat untuk semua penonton yang melihat video kali saya ini. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.